Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Badung Bali meringkus bandar dan kurir narkotika yang kedapatan memiliki sekitar 6 kg ganja kering, Senin tanggal 7 September tahun 2020. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang masuk lewat aplikasi QR Code BNNK Badung, bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja di seputaran Pantai Prerenan, Pengening, dan Cemagi. Selanjutnya, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku berinisial JA 40 tahun, beralamat di Jalan Raya Tumbak Bayu, Mengwi, Badung. Dari hasil penggeledahan terhadap JA, ditemukan 5 paket ganja kering seberat 4,8 gram neto, yang disembunyikan di dalam karung berisi pakaian bekas. Saat diinterogasi, JA mengaku bahwa ganja tersebut akan dibawa ke seseorang berinisial MS yang tinggal di sebuah rumah kayu di tengah persawahan di Banjarnyanyi, Desa Braban, Badung. Dari informasi tersebut, petugas langsung bergerak ke TKP dan mendapati barang bukti berupa 7 paket ganja dengan berat total 889,31 gram neto yang disimpan di atas plafon, serta mengamankan seseorang berinisial MS yang diduga sebagai bandar ganja. Dari pengakuan pelaku, JA bertugas sebagai kurir pengantar kiriman ganja yang didapat mulai bulan April tahun 2019 lalu. Pada setiap pengiriman, dirinya mendapatkan upah antara 2 sampai 3 juta rupiah. Kini semua barang bukti dan tersangka masih diamankan pihak BNNK Badung. Selanjutnya, dari kasus ini, pihak BNNK Badung tetap mengembangkan penyelidikan dengan target sasaran wilayah Prerenan, Canggu, Tumbak Bayu, dan Tabanan. Jadi kaitannya adalah bahwa si J ini adalah kurir, awalnya mengaku sebagai kurir, tetapi pada saat bersamaan, pada saat kita tangkap, dia juga menggunakan jenis narkotika atau ganja ini. Jadi dia sedang nyimeng pada saat ini. Dengan pengakuannya kita interogasi dan kita dapatkan sebagai siapa yang menyuruh adalah si M, ya. Dengan total untuk barang bukti yang kita sita kurang lebih 6 kg ganja, ya. Kemudian pasal tersangkanya adalah pasal 114 dan 111 Undang-Undang 35 tahun 2009. Berarti Mas tahu bahwa paket yang dikirim itu ganja? Ya, saya tahu ganja. Tapi saya juga melakukan ini karena keadaan saya juga belum mencukupi kehidupan keluarga saya, Pak. Dari ekonomi ya? Ekonomi saya juga. Berapa dikasih upah, Mas? Saya dikasih 2 sampai 3 juta. 3 juta. Mas, pakai sejak kapan, Mas? Kamu pakai ganja mulai kapan? Umur 35. 35.